Enggak apa-apa. Mau tambahi. Tak ketakon mamaku naik ATT iki. Nek arep tuku takjil. Nang itu kono es, nang Eli nang susu es. Es apa? Es enak banget. Enak banget sih. Tuku gorengan lho. Tuku lintang. Lintang arek kenal lho. Tuku kae lho, tuku gorengan. Tetehmu takoni tar tuku takjil ra iki. Wis takoni paman takone iki. Paman kono kok nak kuwi ya. Mungkin kok jek kono kok nang kok melas. Nek karo tuku maksudnya bareng maksudnya dinitip. Jam berapa sekarang di Indonesia? Jam banyak lah. Bang apa kemana kok? Lampung. Lampung Pride. Favorit saat buka puasa lana apa? Ah, air putih. Yang penting bisa ngerokok gue itu buka puasa. Baru ngabubulan day one kemarin udah hilang gimana sebulan penuh. Namanya juga ini guys, miskomunikasi, ketiduran. Pukul lo, aneh. Musim apa Lampung? Musim paceklik. Kok gak ada notif ya Mas Lana live? Gak tau. Ih Mbak Nopi ini bayar kok gila stream. Telepon Mbak, gak pilih Mbak. Mbak Nopi. Mbak Nopi ngertakun. Selamat berpuasa sahabat. Iya sahabat. Selamat berpuasa juga sahabat. Oke lagi apa lagi ngiketin kacang. Kacang panjang. Oke siapa ya sih nyanyi ya. Yang selawatan. Paceklik beras mahal. Di rumah siapa? Ke rumahku lah. Rumah siapa lagi? Halo, Bapak. Mana? Aku goreng tempe. Wes malam kok kalau ono karena Mbak Tong kan apa? Oh, ini salah datang. Dilah. Pensiun apa? Heeh. Iya, kok ceritane. Ya wis lah. Aku tak jelas, Pak. Kalau goreng tempe kali lu kayak apa sih ya? Ya ucara salah, bingung. Apa? Jangan bilang mana nih. Kok kasih apa? Kamu kasih aja. Ya wis. Buker. Apa sih ya lu apa? Hah? Burger. Oh sih jaluk burger. Yang mana kon tuku aku nitip kayak sosis apa bakso baksoan kayak bakar-bakar. Gue mangkat mana neng karo tetehmu? Ya siap. Mereka tahu belum tuh pasar pahit. Ya gue sana kon kayak kon apa gue jenenge lah, lolos lah. Iya, iya, iya. Duitnya neng kene, duitnya neng kene. Duitnya apa? Iya. Ya wi, ya wi, ya. Ya. Maaf. Orang kata apa? Orang kata apa? Orang kata apa? Aku kangen waktu momen meet and greet di Bandung. Nanti semoga bisa meet and greet lagi ya. Atau bisa nonton pas manggung gitu. Kebanyakan kali ya, cepet ya. Bus.
bakat-bakat, pirang kopi. Burger sih pirang siji. 5.000. Seporsi pirang kae. Aku berarti tuku kae. Kae ini apa bakar-bakarane 2.000. Campur. Bakar-bakaran. Ngomong panin. Karo kae burger. Karo kue apalah kana lah. Aku tiba kue. Wah, salah mas-mas gue jago ngucut. Lah kae kok mau make ngolek kok. Apa? Lah emang kaki sap, gua kaki sapon. Gua siapa? Kaki sapon, coba. Apaan sih? Lah siapa terus apa? Hai, kok ngulangi 5.000 kaki sapon. Iya, siapa terus apa? Jangan mampir. Lah mikir ngomong. Kenapa ngomong sana? Gue gue tuku kolok kaki apa nih ini ngolo ngomong kan di sebelahnya jadi ngomong lah pergi gak ngabubulan bang gue gak ngapa-ngapain gue oh iya nih tuh gorengan ya Miki ya kapan ke Purbalingga mas? Gue udah tempe Purbalingga, mudah-mudahan bisa ke Purbalingga ya. Undang kakak mahal nggak? Enggak juga, mana aja. Langsung chat ke nomor yang ada di bio Instagram aja. Ini tuh bukan jenggot guys, ini tuh ada bekas gua itu deh. Ngerok jenggot. Aku yang apa tapi nek krungu si mau ngomong guyu dewe. Guyu apa sih? Nanti malam rilis lagu ya. Teman-teman jangan lupa nonton. Semoga pada suka lagunya. Hidung gua tuh merah banget. Kenapa ya? Kenapa dengan suara mas kok ngebas sekarang? Ngebas gimana? Maulana lagi neng dikit neng rumah. Kapan gondrongin lagi bang? Pertanyaanmu itu lho. Kecuali kamu aku lagi live streaming potong rambut. Nah baru. Baru kapan gondrongin lagi bang? Ini kan gue lagi rambutnya lagi gak diapa-apain ya. Berarti lagi digondrongin ini. Kakak Maul. Aduh kakak Maul lagi. Teteh Cika. Masih lampunya kak nunggu jam 7 kok. Kayak lama banget. Aku sih nunggu jam 6 lewat 18 ya. Mau buka puasa dulu soalnya. Nunggu maghrib kan aku. Kok mukanya merah sih mas? Gak tahu nih. Main daerah di masalah ini Pringsek Mbarowo Ambarawa Pringsewu. Nanti habis buka puasa juga gue mau live streaming lagi tapi kayaknya live streamingnya di TikTok deh nanti buka puasa ya temen-temen nanti buka puasa live nya di TikTok aja sebelum tayang mau lagi di Lampung kak iya di sana pukul berapa berbukanya 18 kayaknya 18 deh kayaknya ini ngomongnya bisa ngapak masalah gue bisa ngapak banget kok masaknya nggak konsen lihat Mas Lana emang baru pada masak ya mamaknya udah masak dari tadi di Kalimantan udah mulai saya mas iya selamat berbuka puasa ya teman-teman oh iya udah beda 1 jam ya selamat berbuka puasa ya merah jadi hidung gue tuh banyak ininya loh banyak apa ini otot-otot gitu yang masa harus ditekan dulu baru dia normal tuh gue juga bingung hidung gue kenapa kayak gini ya
kelas 23 UAE Uni Arab Emirates. Masalah musim apa di sana? Musim paceklik. Lagi sawah yang banjiran. Ya lagi gitulah. Durian udah habis. Gue udah pernah ke dokter, gue udah pernah ke Bening Klinik. Tapi maksudnya mereka nggak ada solusinya yang tepat, atau bahkan mereka nggak ngasih tahu ini kenapa gitu, kayak cuma udah langsung aja sini di treatment gitu. Padahal aku nggak tahu maksudnya ini penyebabnya apa. Soalnya saya kira berpira sih, selikur jalan rolikur, jalan 22 tahun. Selama satu kampung dong sama Andika kangen Benuka. Bang Andika itu di kota sana, aku agak minggir ke pedesaan. Sampai lebaran di Lampung kan? Enggak, gue nanti puasa 2 minggu kayaknya berjalan ke Jakarta deh. Gue mau ngambil mobil, mobilnya di Jakarta doang ya. Kemarin naik pesawat kan? Masih muda, yoi, masih muda. Ih, aku belum ketemu Mas Asep dulu. Mau kenapa, Bang? Hmm, itu baik. Masa? Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung ku mikirnya. Tapi suka sama pola pikirnya. Enggak, oh. Banyak yang ini, oh. Banyak yang apa? Gue semalam di YouTube itu ribut sama orang-orang, maksudnya karena mungkin karena gue gabut juga kali ya, jadi gue ngebaca itu kayak seru nih kayaknya direspon gitu, tapi setelah gue respon kayaknya nggak enak kalau dibaca orang-orang gitu. Jadi kesannya kalau gue, tapi poin yang gue ambil adalah kayak mau se effort apapun kita buat menunjukkan pola pikir kita atau menunjukkan pendapat kita, itu kalau orangnya emang gak suka sama kita, ya ujung-ujungnya emang gak suka aja gitu. Jadi gak bisa, apa namanya, gak bisa debat yang sehat gitu. Kayak ya kalau memang sama-sama apa namanya, mau tukar pendapat, mau apa, ya harusnya bisa. Tapi kalau memang pada dasarnya orangnya gak suka sama kita, ya gitu, gak bisa kita. Jadi semalam itu gue ngeributin kayak, jadi kan waktu gue rilis lagu Cinta Yang Rumit, itu kan niat gue juga ngebuktiin, karena dulu itu waktu gue rilis lagu Tanya Hatimu, nah Tanya Hatimu itu kan gak trending kan. Nah jadinya banyak yang komen kayak, coba kalau modelnya Oci pasti trending, katanya gitu. Alhasil ya udah, terus ya udah nanti kita bikin, aku sama Dido itu kayak kita bikin video klip Cinta Yang Rumit yuk. Nah modelnya Oci ya, kata orang-orang kalau video klip modelnya Oci bakalan trending gitu. Akhirnya kita bikin lagu Cinta Yang Rumit, modelnya udah Oci, terus kita bikin se romance mungkin gitu-gitu. Tapi kan hasilnya juga gak trending kan. Nah terus aku itu jadinya kayak, berarti omongan yang kalau bikin video klip sama Oci pasti trending itu ternyata gak bener kan. Akhirnya nyatanya juga tidak selamanya itu benar gitu. Nah akhirnya debat tuh semalam di situ. Ada yang komen, aku juga iseng juga anaknya kan, ada yang komen wah ada Ocinya nih, insya Allah trending gitu. Terus aku komen iseng aja gitu, komen kayak, bohong kamu, kemarin dibikinin video klip juga gak trending, dibikinin video klip bareng juga gak trending gitu. Gue ngetik gitu, gue iseng kayak gitu. Terus yang balas tuh pada baper gitu, yang balas kayak, ada yang bilang kita udah muak gitu-gitu. Terus akhirnya karena mungkin ya pokoknya buat panjang lah itu di situ, debat panjang. Tapi ya, ujung-ujungnya aku ngambil kesimpulannya kayak, lah ini mah emang orang-orang ini emang udah gak suka aja,
sekarang orang-orang udah gak suka aja mungkin sama aku, jadi maksudnya mau aku kasih pencerahan gimana-gimana juga ya percuma, jadi namanya orang gak suka gitu kan, kita gak bisa maksain juga kan. Nah, terus ada lagi yang ini apa namanya, ada juga yang terus aku kok komentarnya aku hapus kan, karena setelah dipikir-pikir ini kalau ditonton orang kayaknya nggak enak deh, kalau dibaca orang gitu maksudnya, ya udahlah tak delete gitu, tak hapus. Nah terus begitu aku hapus, orangnya komen, ada yang komen lagi kayak kenapa komen tadi dihapus, wajar fans komplain gini. Terus tak terangkan lagi, aku balas-balasin lagi lah gitu, debat lagi. Tapi ujung-ujungnya tuh poin debatnya itu ya udah mereka itu balik lagi, dia itu udah nggak suka poinnya itu, nggak suka. Terus dia bilang apa namanya, lihat tuh yang lain pada sering sapa menyapa fansnya dan fansnya jadi makin banyak, katanya gitu kan. Nah terus apa namanya, dia bilang sapa menyapa fansnya, terus aku bilang gini deh, aku bilang ya udah main-main aja ke IG ku, kalau mau sapa menyapa ya di IG, mau di mana lagi ya kan, tak bilang gitu. Terus dia bilang ngapain, IG ku udah tak hapus karena ngelihat kamu nggak ngehargain fansnya. Anjir, kata gue kaget, lu gue nggak menghargai yang di mana ya, kata gue gitu. Terus kayak